Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassal wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallahu usikum wa nafsim bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma jaltau sahla wa anta tazalul hazana idha syita sahla. Sadaqallah lazim. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah dengan banyak mengucap kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Hidupnya kita masih dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Pada siang hari ini kita berdoa semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya dan juga pengikut yang setia terhadap panjenengan zaman. Khotib ingin mengajak marilah selalu kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia adalah mereka yang bertakwa. Kita berharap mudah-mudahan kita pula dicatat sebagai hamba yang bertakwa kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 3 bulan Sya'ban. Yang sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Sayyidul ayyam yaumul Jumat.
Penghulu hari dalam sepekan adalah jatuh pada hari Jumat. Hari ini kita beribadah kepadanya. Wasayyidu syuhur syahrul Ramadan. Penghulu atau pemimpin bulan dalam setahun jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang namanya ibadah itu senantiasa berkesinambungan. Dan ibadah itu selalu terus menerus kita tunaikan sebagaimana umat Islam. Bahkan kalau haji, prahaji ada acaranya, ada ajarannya, sehingga ada manasik haji, manasik umroh. Sebelum berangkat saja dibina dan dididik agar mereka paham bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Ketika di sana pun dibimbing, biar benar dan soleh perbuatannya, sampai mabrur dan tidaknya tergantung nanti dia pulang ke Indonesia. Apakah aplikasinya nyata? Ketika di Mekah dia ibadah, lalu pas pulang dia ibadah atau tidak? Ketika ibadah, maka insya Allah dia akan menjadi haji mabrur. Begitu pula ibadah Ramadan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru siyam bisyahri Rajab wa Sya'bana. Perbanyaklah puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Rajab sudah berlalu, sekarang jatuh pada bulan Sya'ban. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dalika syahru yaful nas, di mana ini adalah bulan yang sering diabaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Yang bulan suka diabaikan oleh umat Islam adalah bulan yang jatuh di antara bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Wa huwa syahru yurfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan di saat amal ibadah manusia diangkat oleh malaikat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hibbu ayyurfa'a ibadi wa ana shaimun. Nabi mengatakan, aku sangat senang ketika amalku diangkat oleh malaikat untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat aku sedang berpuasa. Puasa apa itu? Yaitu puasa di bulan Sya'ban. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Sehingga sebelum datang bulan suci Ramadan, kita telah dianjurkan dan disunnahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mempersiapkan diri menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Maka umat Islam itu harus selalu kuat dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Karena kata Nabi, al-mu'minu qawiyyun khairun ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if. Orang mukmin yang kuat adalah orang mukmin yang lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini adalah satu yang paling pokok adalah kuatul iman. Iman kita harus kuat. Karena orang yang beriman itulah orang yang senantiasa beribadah sehingga tidak ada kata beban dalam menjalankan ibadah. Ramadan tahun ke tahun kita jumpai, maka disitulah kita diwajibkan untuk senantiasa menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan paket tidak top bulan suci Ramadan yang harusnya kita kerjakan dari sebelum Ramadan bahkan sampai sesudah Ramadan. Sholat ternyata di bulan suci Ramadan harus meningkat. Disinilah kuat imannya kita. Sehingga yang namanya puasa bukan karena latah. Ada umat Islam yang memang latah menyambut Ramadan hanya semalaman saja datang ke masjid. Dia sholat terawih cuma semalaman, dua malam, tiga malam, bahkan sampai tujuh malam, seterusnya tidak. Kenapa? Karena hanya latah ikut-ikutan. Karena dia merasa dia juga orang beriman. Tapi iman seperti ini adalah iman yang latah, yang tidak memiliki kekuatan. Tapi orang yang beriman, yang imannya kuat, datangnya bulan suci Ramadan dia sambut dengan gembira, sehingga Nabi pun dengan gembiranya aja kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Orang yang enggak bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan, gembira dan senang bahwa umurnya senantiasa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan mumpung masih hidup, datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada bulan yang lebih mulia satu malam yang derajatnya 1000 bulan. Maka siapa yang ibadah dan pada kebenaran malam Lailatul Qadar, maka dialah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberuntungannya umat Islam yang kuat imannya. Sehingga datang bulan suci Ramadan dari awal, dari bulan Rajab dia sudah siapkan. Apa? Ya sahur.
puasa dia biasakan agar nanti di bulan suci Ramadan dia memang sudah terbiasa mau sahur atau tidak. Ya, karena kenapa? Memang itu dianjurkan. Tidak tahu ibadah yang wajib saja, melainkan yang sunnah pun. Yang wajib perintah dari Allah, yang sunnah adalah perbuatan yang dibiasakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nilainya juga lebih tinggi dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, maka segala sesuatu adalah dasarnya iman. Sehingga kita ibadah pada hari Jumat ini pun dasarnya iman. Makanya Allah panggil ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lisalati min yaumil jumu'ah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang pada hari ini masuk ke dalam masjid. Siapapun dia, wabil khusus laki-laki, yang dewasa, bahkan anak kecil pun ikut-ikutan untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid, karena memang dia keturunannya adalah orang beriman. Tapi tidak sedikit pula walau dia punya iman, mungkin pernah haji atau pernah umroh, tapi kadang dia tidak sempat untuk menunaikan salat Jum'ah pada hari ini. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena imannya hadirin yang menyebabkan orang itu tidak menunaikan ibadah. Dengan iman itu pula orang itu akan kuat untuk senantiasa menunaikan ibadah. Karena memang kita butuh Allah, Allah butuh diibadahi. Antum al-fuqara ilallah, kalian adalah butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu iman kita harus senantiasa kita cas. Satu kita cas dari sekarang adalah puasa. Hanya tinggal bulan Sya'ban hadirin. Bulan Rajabnya sudah berlalu. Apakah nanti kita akan berjumpa lagi pada bulan Rajab yang akan datang? Bulan sejarah diisrakannya manusia yang hanya satu-satunya di alam dunia ini. Seorang Nabi dan Rasul, tapi tidak semua Nabi dan Rasul yang diisrakan. Dia adalah ulul azmi, ternyata tidak semua ulul azmi yang diisra dan dimirajkan. Dialah yang mendapat uswatun hasanah. Hanya ada dua Nabi dan Rasul mendapat gelar uswatun hasanah, tapi cuma satu yang diisra dan dimirajkan. Siapa dia? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan apa yang dibiasakan oleh Rasul, hendaknya kita pun harus membiasakannya. Karena cinta kepada Allah, tata caranya adalah mencintai perbuatan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, iman. Dengan menunaikan ibadah puasa yang harus kita biasakan. Tidak selalu tiap hari hadirin kita puasa di bulan Sya'ban ini. Paling tidak Senin Kamis yang harus kita tunaikan. Kemudian kalau mau nanti Yaumul Bid pertengahannya. Disitulah dimana sebagian ulama mengatakan bahwa nisfu Sya'ban amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sekolah rapot kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerima rapot yang baru. Maka bukan sholat nisfu Sya'ban yang disyariatkan pada malam nisfu Sya'ban, tapi disyariatkan adalah ibadah qiyamul lail. Ini yang Nabi pernah ya diceritakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Nabi dicari oleh Aisyah. Ternyata Nabi berada di masjid. Ngapain? Nabi sholat malam semalaman suntuk ya. Sholat apa itu? Itu bukan sholat nisfu Sya'ban, tapi sholat qiyamul lail. Maka biasakanlah kita sholat malam, karena nanti di bulan suci Ramadan mau tidak mau dari sore harinya pun kita sholat malam begitu lama dengan sholat tarawih. Kemudian tengah malam pun kita bangun. Ngapain kalau bukan qiyamul lail yang kita kerjakan? Maka di bulan Ramadan umat Islam yang benar imannya, umat Islam yang kuat imannya, maka dia manfaatkan senantiasa begadang di malam hari untuk zikrullah. Untuk ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang harus dikerjakan melainkan sholat malam. Disinilah yang harus kita latih dari sekarang. Kalau bulan-bulan ini kita tidak biasa bangun malam, maka jangan diharap di bulan Ramadan kita akan kuat untuk bangun malam. Jika memang di bulan ini kita tidak biasa sholat tahajud, maka jangan diharap bulan Ramadan kita bisa untuk menunaikan sholat tahajud. Sidang jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, itulah fra ibadah yang senantiasa dibimbing dan diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, dua poin ini yang harus kita kerjakan pada bulan Sya'ban. Hanya tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai 30 hari lagi, mungkin 26 atau 27 harian lagi hadirin, kita akan jumpa pada bulan suci Ramadan. Di sebelum 26 inilah kita manfaatkan waktu di malam hari untuk senantiasa qiyamul lail.
di malam itulah ketika kita ibadah, maka kita bisa untuk tilawatil Quran. Karena tilawatil Quran di bulan suci Ramadan pun orang yang tidak biasa baca Al-Quran pasti di bulan suci Ramadan mau baca Al-Quran. Orang yang tidak biasa masuk ke dalam masjid di bulan suci Ramadan pasti, walau hanya semalaman, walau hanya sehari, walau hanya sekali, dia sempatkan untuk ke masjid. Tapi bagi kita yang sudah biasa, bagi kita yang sudah kuat, maka mantapkan keimanan kita. Karena hanya orang-orang berimanlah yang senantiasa enjoy dan aman, merasa senang ketika diberikan kesempatan mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diangkat oleh Allah sebagai ibadah yang saleh, ibadah yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang benar-benar mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan pula ketika kita mati kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harapkan ketika kita kumpul di dalam masjid ini, kita berharap kumpulnya kita di alam dunia, bersama-sama di alam dunia, bersama-sama ibadah di dunia, bersama-sama Ramadan kelak, kita berjumpa di akhirat nanti di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Inilah yang harus kita harapkan. Karena hidup di dunia bukan hanya sekedar di dunia, tapi kita harapkan bisa bersama di dunia, bersama pula di alam akhirat. Sidang jemaah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini adalah, ayo mantapkan keimanan kita. Ketika kita sudah banyak uzur, usia sudah tua, kelemahan kita semakin menurun, kesehatan kita pun semakin berkurang, maka tetap iman tidak boleh berkurang. Kesehatan mungkin semakin parah bagi kita, tapi jangan sampai apa iman kita menjadi sakit yang akhirnya kita berat untuk senantiasa ibadah. Antara iman dengan kesehatan jangan sampai kita satukan. Tetap iman harus mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan siapapun dia, sesehat apapun manusia, tetap pasti ada penyakitnya. Apalagi orang yang sudah usia, orang yang sudah uzur, duduk pun sudah tidak bisa, kadang berdiri pun sudah tidak kuat. Maka oleh karena itu iman yang harus tetap kita cas. Dengan ngapain? Dengan berpuasa sunnah. Dengan ngapain? Dengan qiyamul lail. Dengan ngapain? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita senantiasa diberikan kemantapan dan keistiqoman dalam berbuat ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghafar muqawwiril lail wan nahar tafsiratan liqulubi wal afsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikal wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa bi yatillahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Sidang jemaah rahimakumullah, iman akan kuat kalau memiliki ilmu yang benar. Maka belajar itu adalah tidak ada batasannya. Utubul ilma minal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Maka walau sudah tua sekalipun, belajar tetap. Tidak ada kata berhenti. Walau sakit sekalipun, tetap kita berusaha untuk senantiasa belajar dan belajar. Tujuannya apa? Biar iman kita tetap melekat. Karena dasarnya ilmulah yang menyebabkan iman kita melekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melekat di tubuh kita sehingga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ighfir lana dhunubana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yashaa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Rabb, pada siang hari ini kami bersimpuh padamu, beribadah dan berdoa serta berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Manfaatkanlah ilmu kami walau secuil. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kami beribadah banyak bimbangnya, maka husukan hati kami saat beribadah kepadamu. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak ada puasnya. Dalam urusan dunia kami kadang jarang untuk puas, maka puaskanlah kami dalam urusan dunia. Tapi jangan kau puaskan kami dalam urusan akhirat. Sebentar lagi bulan suci Ramadan, kuatkanlah iman Islam kami agar senantiasa kami ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari dua yang tidak engkau ijabah. Taqabbal du'ana wa taqabbal hajatana wa taqabbal niyatana.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Allah.